Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan abdu ya kan asfa'al Bismillahirrahmanirrahim. Khairul mahdubi alaihim wa'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falani afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Afalam yanzuru ana to nangen-nangen sapa wong akeh teng asbabun nuzule kufar fi uyunihim lan mripat-mripate wong akeh. Mu'tazirina hale wong sing ngalap telodo kabeh fi uqulihim lan akale wong akeh. Sina angkaru nalikani ngingkari sopoh ngake alfa atau infas ningali ilas sama imaring langit. Langit iku kainatan halenggang tetep pokohum kang sakdure kufar atau sakdure wong ngake. Kaifa banaina haliko ya pembangun insun ha insama bila amatin iklan tampo jaga. Wazayan nalan mais-mais insun ha insama bila kawakibi iklan biro-biro lintang. Wa ma laha min furus lan ora ana iku kedhi sama min furusin utawi pecah-pecah syukuk pun tegese pecah-pecah ta ibu kang nyacat apa syukuk utawa kang ngopone melukai to nyacat apa syukuk hak ing sama terus wal ardo madatna wal ardo lan ing bumi madatna ngangkat apa wal gelar ingsun wal ardo lan ing bumi madatna gelar ingsun ha ing ar. Lafat arat maktufun din atofno ala maudhi ilas sama maring mahale lafat ilas sama. Terus rungokno gitu. Jadi misalnya maror tu bi zaidin wa amron apa? Maror tu bi zaidin wa amron. Itu boleh apa? Angsal karena hakikate bi zaidin itu mahful ben apa? Mahful ben. Terus kata sendiri. Afalam yang guru ilah sama, nabo. Afalam yang guru ilah sama. Jadi mat sama itu majrurun bi harfil jari, nabo. Majrurun bi harfil jari, tapi fi maudhi nasbin maf'ulun bih, nabo. Fi maudhi nasbin maf'ulun bih. Karena dia fi maudhi nasbin maf'ul bih, maf'ul bih-nya yang guru wal ardo nasab, nabo. Wal ardo nasab. Mulane ora wal ardi, tapi nabo wal ardo ma'tufun ala maudhi minasam ilah sama. Dari kata apa? Maror tu bi zaidin wa amron. Apa? Maror tu bi zaidin wa amron. Jadi katalah konteks-konteks seperti itu. Misalnya sakit mulia zaidu al aqilu. Apa? Kemang lafadznya itu rofa. No. Domah maksudnya. Ya oleh ya zaidu al aqila. No. Ya zaidu al aqila. Mereka normalnya menjadi al aqila. Mereka ya zaidu biman silati adu zaidan. Apa? Adu zaidan. Mulanya ya zaidu al-aqilah karena fi mahali nasbin maf'ulun bih ya kula balin malik datas wal ardo ma'tufun ala maudi'i ila sama sing ila sama iku hakikote mahali nasob mergo maf'ul bih anapa afalam yang dulu kaifa madatna halikaya apa gelar ingsun ha ing ar kahau nanti kese gelar ingsun ha ing arat ala wajilma ing atase dure banyu ala wajilma ing atase dure banyu wa al qainalan numibano ingsun to nancepno ingsun siha ing dalam arat ruasia ing pira-pira gunung manane jibal nanti kese pira-pira gunung terus gitu kang ngukuhno apa jibal ha ing arat ya kata sungkau edam manut, edam manut ini ku angsal dibuang, naatnya masih no. Manutnya dibuang, naatnya masih. Rawasia itu kang piro-piro itu mancep. Itu kan sifat atau naat, paham ya. Manutin apa? Jibalan apa? Mestinya kan wa'al kuenafiyah jibalan sing rawasia apa? Jibalan sing rawasia. Rawasia ini ku naat, apa? Manutin apa? Dibuang. Jibalan ing pira-pira gunung terus itu kang ngukuhno apa jibal utawa rawasi ha ing arat. Wa ambat nalan nukulno ingsun sira ing dalam arat. Minggu lizo jin sang saben-saben pasangan. Sinfin dengan saben-saben kelompok. Bayi jin kang nyenengno.
Bahid itu maknanya nyenang no sing cerah bahidnya. Ya bahid itu kisijin gawe nyenang no kopihi kelawan kuli zaujin. Lihusnihi krono api e kuli zaujin. Diskunane kuno wong seneng do alam kehijauan. Agak wong seneng dulu gunung. Sama lagi gunung wong itu lor. Wita wakil terus gede-gede. Gede-gede. Gawok weh. Hijau banget no. Jadi frustasi-frustasi kan nasibnya ra hijau. Jadi delok wit apa? Hijau. Ngomong sih nasi pira hijau, senangin delok wit hitam. Hijau. Darang rogodong ceplok ya kulit. Nasi pira. Jelas itu kunani kuno. Itu pokoknya orang Arab kan gersang. No? Nah, itu pengiran angin no nikmat. Itu mingkuli jauh-jim. Baik. So, wana orang Arab dulan yang daerah-daerah yang alami hijau. Nah, yang Arab itu ta'if. Itu yang wonten daerah hijau. Tafsiratan krono gawe ngerti gawe ngertekno maf'ulun lah misale iki ana Imam Syuti misale wonten sing ngira pilihane nggih kok dapat ngaji kitab liyane kok iki ana Imam Sinten Syuti dene sing ngarang iku kudu ana kok ngaji kitab liyane ana diane ana kok ini kok ana sing menang kok partai politik napa ana sing menang tafsiratan krono gawe ngerti maf'ulun tahti tafsiratan maf'ul ay fa'alna tegese nglakoni ing sendalika ing mengkono-mengkono kabeh kabeh rupane ambat nafia mingkuli jati bae tak gawe tafsiron ing ngertekno ngertekno minna sanging kita mesti ngertekno ning kowe rumah-rumah nggih lan kula nu syukur kata Tegal nu syukur nak warai nak ben dadi wali tak warai. Ya kepengen naik, apa? Sesuai kelambuan apa? Dia nak wali tenan, misalnya nanti ruwet, cewet pete, cewet telo. Itu serah penting pas panen ni urgane larang tau, rau serah penting. Uwet songko tanah mati, jadi urep. Iku sewenang, iku ayatun min ayatillah. Sono uwet pete, uwet jaranan kan gak prospek nak titen. Tapi roh hijau gue senang. Kafe gue ayat ya pangeran. Artinya yang jaranan sing rah kafe tu, keduman rezeki. Nyata ni saya urip. Jaranan sing rah kafe tu, keduman rezeki. Gara-gara jaranan yang rindang, terus manuk-manuk senang. Tinggal susah. Kafe yang nawa ngake. Tidak utak kamu tak materialistik, tak elek. Apa artinya subur lah kak payu. Apa artinya panen nake nargane anjel. Gue rasa akal wali lah yo miliki hamba. Kau tekeu tekele. Nak utek kabe, kabeu tontonan kau pangeran supaya kita iktibar. Maka Allah ngintikan tafsiratan. Nuh jari maksudnya tafsiran minna. No? Jadi aku gawe wit, atau gawe biji, misalnya jagung. Jagung ditandur dadi urip dadi akeh. Allah koyo maklumat iki lho ayat kekuasaan. Jebule ke mikire ku panen ta ora. Nek pas panen regane larang ta ora. Barang panen akeh regane murah waduh rugi. Lha ora bakal wali. Tapi yo mukmin, mukmine kok tapi ora bakal wali. Mergo targetnya Allah gak kesampaian kok angel teman targetnya Allah. Targete Allah gawe tanduran ku ayatan min ayatillah disebut tabsirata wa dzikra likulli aktimuni. Jadi misalnya kangkang sampeyan mulai nandur jagung wit gedhe terus mati. Gak apa-apa kowe eling uripe iku baes, eling matine kowe yo mati. Kowe apik kabeh. Ora usah mikir rugi utawa untung. Paham lho. Misalnya robo jagung baru wati terus mati, sampeyan aku yo mati. Nek pas urip meneh esok benda tanya mana? Semua no terus. Rasa mikir panen tau orang. Omong no bujuk. Wah orang panen bujuk. Alhamdulillah orang panen. Ikut dalil nak buat tu berapa mati. Ikut dalil nak buat tu apa mati. Keranya. Sebenarnya kan ada bujuk. Orang panen. Alhamdulillah si orang panen. Tapi tetap ayatun min ayatillah. Bawa kabel gua apa mati. Agak wani, agak duit. Bahasa tirapannya itu temenang, mulai rokokan dan nggak ada. Cawan teh. Panen apa mas? Wafidis, kabeh ku ayatun min ayatillah. Urip wis mulai ku faja alau hutaan ahwa kabeh wafihan. Kondang namanya. Ya, tapi yang penting kita ngerti lah targete pangeran ngerti pangeran dia tanduran itu targete wong iktibar na ono baas no wong iktibar na ono baas songko tanah kering ditanduri wa min ayati anna katal ardo no hamda terus faiza anzalna
alihal ma'ah dasyat wa robat. Allah itu gawe ayat. Nah ketiga orang kena ditanduri. Bareng ono banyu. Ure. Pangeran gawe maklumat. Inna zalika la muhyil mauta. Targetku mau sitok. Jangan kue roh. Nak dunia itu tak kelola aku. Uwet yang aku pengen urib, dia tak urib. No. Jagung tau gak dicita-cita urib. Randu, dia urib. Orang pengen dia anak, ya dia anak. Kodok itu orang tau kepengen rabi, ya payu rabi. Dia orang kepengen mempertahankan populasinya, ya dia anak turun. Lalu gue yang pengen rabi, orang payu rabi. Malah ini adalah kodok payu rabi, ayatun, ayat. Jadi kafe itu. Targetnya pengiran. Nah, ini benar Imam Suyuti. Nah, ini kalau setuju. Tafsirotan bima'na tafsiron. No? Jadi kabeh tak gawe. Ku maklumat tongko aku dari pengiran. Tafsiron minna. No? Tafsiron minna. Aku maklumat noning kue. Ben kue ku ngerti. Lan syukur-syukur. Jadi wai fikro. Likul li'abidimun. Terus kue roh ayatnya pengiran. Terus mulai sujud. Angen-angen pengiran. Terus suweneng kue pengiran. Cukup pikiran panen tau orang bareng panen regane anjuk bukunan panen regane anjuk utak kok dia kurang bakal lagi tapi tetap mukmin apa kalau kita nanti kita mikir panen tau orang wis seneng seneng itu seneng itu pemain orang kangkang seneng sekarang nganggu malah seneng malah seneng mana aku seneng ngau mati kajeng nabi malah sekajaran itu swargo you know. Gurah-gurah misalnya, nak kau nopi ye, kau macam muen, harus agape, ada bakar kacang gampang. Aku mau ikut angel tak gampang, gampang, gampang di macam muen bakar kacang. Si kuai si lakau di si gampang gampang, ya, si gampang gampang. Jadi penting ngerti gitu, bahwa piro kadari ke jegeman kadari hitungan-hitungannya materi. Bahwa piro kadari jegeman kadari hitungannya materi. Artinya kena nantur telo, bahwa jagung. Bahwa piro kadari, entah berapa detik, berapa menit, aku mikir, aku ayatun. Nah, bumi aku yura kepengen ngurip no tanduran. Biji yura kepengen ngurip. Kabeh aku musakhor, no? Biji sing radi ikhtiar, yura kepengen ngurip, aku ngurip. Yura kepengen dianak, yura dianak. Yura kepengen berkembang. Kabeh iku musakhar. Sebab iku ayate pangeran, padha kowe nek mati, iku ya ora kepengin tani meneh, dadi lemah. Padha zaman ke lahir ya ora kepengin lahir. Kowe ora kepengin dirung pesek ngene iki. Ngerti-ngerti? Pesek. Ya to, kabeh kersane. Ora rampen dikukul ngerti-ngerti ya duwe kukul. Ora rampen ganteng ngerti-ngerti ganteng. Tapi ngerti-ngerti kere. Wis kabeh iku musakhar apa? Orang Allah sing alkohar, sing bisa memaksakan. Kau isopo. Terus kuno semikirnya terus ayatun min ayatillah. Terus kaya rapanan mulai guya-guya kode kucumu. Alhamdulillah sih. Berroh ayatun min ayatillah. Rapanan ini dia mas. Terus mati kape tapi. Gak apa-apa. Gak penting. Sebenarnya apa? Ayatun min ayatillah. Ini sawah si guyan banyak. Tapi yo kuduan, wani lek kan wonten ya. Kaso men wani to ora. Kok kuwi. Dadi kafe aktif terus ya. Mesti dadi pengalaman wong tuane. Mesti dadi pengalaman wong tuane. Wis ra apa ora wani. Rawani ke apa bos? Pas ni tegal lah ingat bos. Pas ni tegal mantu-mantu ayatun. Mana mulai gue bos susah. Pencawang ada peduli lah bos. Tapi rawali. Kalau aku anu mau nunggu terus-terus nunggu rawali. Wong pangeran gue mau melalui wamin ayat ini lah bos. Terus gue mau hitungan ni untung rugi. Jogeman bos. Ya soal wedi kan ya mudah lah sidik-sidik gue buat susah tapi mau bayar kaya nantok no? Ya lengi-lengi makanya kalau wedi dengan pangeran ya lengi-lengi jadi kabeh itu ayatnya pangeran apa kabeh itu ayatnya pangeran Allah di target tabesirotan apa tabesiron minna itu jelas orang kalau bener-bener banget maksudnya oleh nasiri fa'alna dhalika tabesiron minna apa fa'alna dhalika tabesiron minna kodoh karo mah wa min ayatihi anna kataron ardo khosiyah sebagian ayat nopo hamidah sami khosiyah kalian nopo hamidah maknanya sama kan beberapa ayat ada yang khosiyah ada yang sini nopo hamidah yang jelas itu fa'idha anzalna alihal ma'ah tazad warobat terus Allah maklumat no innal ladhi
ahyaha la muhyil. Jadi targete Allah itu ora kok panen ra panen, ora kok prospek gak prospek. Kowe ku ben roh yo nak bijian jagung sing ra kepen urip yo urip. Mbok wae mati ra kepen mati yo. Mati kabeh dalam kendaliku. Mo Allah kepen maklumatno innal ladzi ahyaha la muhyil maut. Dat sing iso nguripno iku kabeh iku iso bukti iso nguripno omong sing mah. Bareng panen kowe mau di target iki prospek ta ora gadi ta. Ya ora ngarah wali lah yo milki. Makane tadi otaknya itu didikte oleh hadun nafsi no. Panen ta panen kan hadun nafsi, prospek ra prospek kan hadun. Umpama dekne berpikir kepentingan hukume Allah mesti dekne ku seneng mergo roh wa min ayati. Iku maqamul auliya, wali-wali mesti ngono cara berpikir. Wis santune ora saja jenjer mesti nak utepe wali mesti ngono. Dan oke para puanen terus puanen pangan gak mau. Waduh, serawali. Mau ibu cerita. Saya kena daftar wali ku pertama tes-tesan ini. Bisa ada untuk kiriman. Tes ilmu sabar. Bulan kedua ya rapor tes bong tuan ini. Turun pak. Jangan lah tes tawakal. Mana gandang ini. Lesel telat. Nunggu kamu telpon. Gak apa-apa pak selat terus. Anggap aja ngelatih kulo kok. Tawakal. Bulan kedua di tes nek ya pak terus mungkin nambun setahun untuk kiriman jana nambun setahun untuk kiriman apa jana ala jalan pun mati kering wani ganggang ya jadi ya sekolah senang memang diudin maksudnya jelas nih aturan mainnya jelas jadi tafsirotan itu dimaknani mafkullah kenapa? Jadi nak dimaknani mafkullah kan ngerti cowok aku gaya tanduran itu targetku sitok tafsirotan waduh karo kumtu ijlalan di amrin kumtu ijlalan di amrin berarti motivasi kumtu karena memuliakan amar ya kenapa? Kumtu ijlalan di amrin berarti apa? Al-ba'is lil qiyam. Napa? Al-ba'is lil qiyam itu ijlalan li amrin. Berarti gini. Al-ba'is lillah fi imbati kulli zaujin. Napa? Al-ba'is lillah fi imbati kulli zaujin iku tafsiratan, napa? Tafsiratan. Jadi umpama kita iso diskusi mek pangeran, "Cung, aku nggih tanduran pe roh niatku. Napa Gusti niate? Ben kowe iku ngerti." Paham nggih? Kowe roh sebab aku ngadeg ijlalan li amrin. Kowe roh sebab aku ambatna, mergo tafsiratan. Artinya apa? Kalau kita tak tafsiratan, itu rasa sesuai tarjeti Allah, paham nggih? Kalau kita menjadi tidak ngerti, berarti rasa sesuai tarjeti Allah. Ini kangkang sebenarnya ini mau maiz di tanduran. Ini itu syarat. Itu adalah ayatun min ayatillah. Ya mah ora panen lah tenang. Mulai berokokan, sewan teh. Alhamdulillah. Rakyat itu ngerti. Panen pak. Oh, rata. Oh, no, sewan ini. Namanya aku jauh-jauh kandang ini. Tak kayak duit. Ya, jadi ya eling-eling makul lihat dulu kan maksudnya apa? Makul lihat dulu nanti gini nak punya pokok makul lah, lah. Ya, kum tu ijlalan di amrin. Motivasi dia apa? Ijlalan di amrin. Berarti saat ini siapa? Motivasi amfatna apa? Tabsirosan. Cek panen, cek ora panen. Bahkan ora wekmu sekalipun. Kangkang kan gak di Tegal, gak di sawah, tapi ngerti tanduran, ngerti kabel dari biji menjadi hidup. Ya itu ya podoa ya, tafsirotan apa? Dan orang aku tua. Faham ya, mulanya hati-hati, hubungan dengan pangeran, itu yang seneng, yang hati-hati. Jogeman, panen prospek, waduh rugi regane jatuh. Wong pangeran itu jono ayat, ya malam aku rugi. Maksudnya kita lah, kita yang ahli ilmi harus sampai. Faham ya, kita yang ahli ilmi harus sampai. Misalnya kepuanan kemarin, regane jatuh, salah jatuh lah. Kabeh ayatun ayat ilang. Kok misalnya rapanen plus itu yang senang. Jadi arjete pangeran fa'ja alahu husa'an ahwa. Kabeh itu sempen fa'asfa hasiman tadiruhur riyah. Kabeh itu hancur. Jadi nak pas hancur itu bukti gue itu apa yang mati. Dengertain lo pangeran gue nasib pun sempen yang ini. Nah skobong masih mati. Nah orang-orang gunanya itu apa yang merokok. Tanduran yang mau dan biji sengal itu apa? Sengape itu gue bibit. Lah kalau gue jenis elek tak ape. Ya gue cuma nak sengal. Jatai malaikat malik. Sengape malaikat tu Ridwan. Gue kecek kecek. Ya gue sembilan nanti. Ya sembilan. Penting itu yang rokok. Gue lengi-lengi. Tapi kalau setuju ni kita tetap mahkul lah, nawa. Jadi kum tu ijlalan di amrin. Berarti ambatna tafsiratan apa? Ambatna tafsiratan.
Terus karena tafsirotan itu kan ikut wajan tafa'ala. Itu kan potensinya kan mutawa'ah. Makanya terus diganti tafsiran. Biar takdiannya jelas. Kalau tafsiran lebih kental takdiannya kan. Gobasoro yubasiru tafsiru. Mengertikan. Ya darah bahasa Arab kan lebih gampang. Misalnya ngeten. Alamnaka tafsirotan. Ambe alamnaka tafsirotan. Darah gampang kita-kita kan. Imam Suyuti ya sadar. Beliau kan wong Mesir. Tak beli ini misalnya. Alam tuka tafsirotan minnalak. Alam naka tafsirotan minnalak. Aku mulang kue dan ngertek no kue. Ambe alam tuka tafsiron. Gampang di coro-coro listan saja. Gampang tafsiron. No? Mengertikan nih. Coro ilingam gampang tafsiron apa no? Tafsiron? Tafsiron. Karena saya ini wong lebih gampang. No? Besoro yubasiru tafsiron. Jadi maksudnya sadar betul kalau tafsirotan itu neng lisanul awam. No? Teng lisanul awam itu memahamkan. Napa? Nah ditafsirin apa? Tafsiran, napa? Tafsiran. Ya semua tafsir ngoten wae anggere lafat wis mulai gak pati mutadawal, gak pati dingertekno. Biasane diganti lafat-lafat sing luwih napa? Terkenal, napa? Lafat-lafat sing luwih napa? Terkenal. Ini kan urusan zaman ya, napa? Urusan napa? Zaman le ora kok. Quran kalah populer ya mboten, tapi ini kan urusan napa? Zaman. Jadi yes ngoten. Kaya Abdul Munib wong saiki nak dereng khusyuk, wah khusyuk zuhud. Nah istilah pengiran buat nanya, tentang awang apa? Abdul Munib, nama. Nah, dan misalnya saya kan orang khusyuk berdarah ni, dua kiai Munib malah tiga Munib sokong. Kan saya serat terkenal. Nama seorang ini Jawa, orang ini jiwa. Nak awang khusyuk jadi khusyuk, suhud. Sejak misalnya orang kiai khusyuk terus buat gelar, wah jenengan kiai Munib tu. Maksudnya dia cuma malah takok. Malah nama. Padahal cara pengiran buat zikro. Likulli abdi munib nubuwa zikro likulli abdi. Jadi artinya ini suatu saat kok ana kok ngayat ngono munib ay khosi ay zahid berko saiki populer wa khosi kok ya itu mungkin tabsiron karena ngertekno minna sing isine wae ora suwun ding panjenengan wis ora usah anggo pikiran materialistis panen ra panen kabeh ku ayatun min ayatillah wis piye-piye ku targete pangeran wa Tarjete pengiran ge tanduran iku ampat nafiha min kulli zaujin bahi. Ya iku tabsirotan. Ya motif Allah napa? Ya mafuli asli cara zahir napa motif napa? Ya soal kok Allah iku bebas sangko awar itu urusan tauhid ini jelas iki cara lahir. Kena opo aku ampat najum ben tabsirotan napa? Ben tafsir mengertikan napa? Mengertikan. Dadi tafsiron tegese ngertekno minna saking kita elakum napa? Elakum. Wa zikrolan jadi pepiring. Nah, makanya maksud itu juga ngulang lagi. Zikro itu kan masdar yang notabene itu tidak mesti mutadi. Makanya langsung diganti tasdiran apa? Krono ngilingno, gawe pepiring. Memang tugasnya mufasir itu lafaz sing bias atau mubham, terus dene ganti lafaz sing luwih populer apa? Luwih apa? Populer. Ya jajan-jajan ngilingno zikro mbek tasdiran kental iki. Sing makna ngilingno kental tasiro, nama. Wong Jawa misalnya zikro maulid rasul kan mau eling, no, ngenang, paham ya? Tidak tasir, nyeling, no, nama. Eling, nama. Mulanya buat zikro dikentas, nama. Tasiro, atau kita siri, nama. Tasiro. Kabeh tak gawe iku tasiron krono ngeling, no. Wa zikro etasiron dikuli abdin maring saben-saben kawula sifate abad munipin kang akeh baline nang pangeran. Ora kawula sing hitungane badhe rugi. Ayat ku tak gawe itu mengertikan wong sing orientasi pikirannya itu balik ning Allah Subhanahu wa taala. Dene orientasi ini kapitalistik karo tanduran wapi yo. Larang ta ora hargane jatuh. Ta ora. Apila nak jatuh yo cek grem. Karena orientasinya tidak munib napa? Tidak munib, tidak rojain ila taatina napa? Rojain ila taatina. Rojain kang akeh daline. Ya kados ngaji kula wau. Rojek mubalawe apa roja napa? Rojek Raja wahibin wahab wafirin khafar. Jadi raja in engkang akeh baline bali ila to'atina maring to'at ingsun. Wong sing orientasine to'at iku roh tanduran mesti sesuai tarjete Allah nika Allah tabsira tau wa zikra likulli abdin. Nang kula nandur napa-napa seneng wae. Misale nandur klopo mati iku iling-ilingan nang donya iku karek Allah. Wong kepen mati ini yo mati, kepen urip nggih.
Wes, wae kabeh ayatun min ayatillah. Sangkang yang ora di duwe kok seneng yo ayatun min ayatillah. Wong ora pati iso ngaji kok seneng yo ayatun min ayatillah. Orang pati bayu rapi kok seneng yo ayatun min ayatillah. Muga-muga bentuk imane khairihi wa syarrihi binallah. Dudu ora sabar, ora tu gampang lho. Ora sabar wae. Gimana ini? Kok sudah modal lama kok goblok. Nah, orang meninggal orang kau lapan anda sendiri gak goblok. Waduh goblok ya, kesan keman, waduh goblok ya, kesan keman. Sebenarnya ngomong ini waku kesini. Waduh goblok ya, negur, wah. Wah aneh, wong saja jangan makhluk aneh-aneh. Begali kangkang orang ganteng gue gak kelembek banget, mau elek, lagi apa ganteng. Waduh ini kok mau ganteng. Wes tapi baru kaya lali meniku dadi seneng. Wong sok-sokan baru kaya lali ku seneng. Ngayal ben dadi wong kondang. Ya pancen ditani ngayal ben to. Wong pengeran apa piye kok wong yo ge. Ya soalnya kayak dari Abdul sing nama Munib. Tapi kan gak populer lafat Munib ya. Wah, salong soleh, darani soleh, jahit, waroi. Padahal istilah Allah itu Abdul Munib nama. Abdul Munib. Utawa Islamnya Awab nama. Aba ya ubu auban maknane bali niku aba ya ubu auban berarti kan ajwab wawi napa malane fawa a ibun napa fawa a ibun iku balahoi awab napa ni'mal abdu innahu awab jadi ketika Allah muji Nabi Sulaiman atau muji Nabi Dawud muji ni'mal abdu innahu awab innahu sak temene Sulaiman ku Dawud sesuai ayat niku awabun iku akeh baline ning pengiran. Di masalah opo wae baline ning Allah Subhanahu wa taala jenenge raja ila taatina. Paham ya dadi kadang disebut apa innahu awab. Napa? Innahu awab. Saya mau calon kiai saleh, mbah jenengan awab tenan mesti takok. Apa sing awab? Ini jenengan awab. Ora iso aku wong saleh, saleh malah kaku kudu ora tau ngaji Quran berarti iki iku. Ora putus pargulon. Film apa ora ora padahal Nabi dia itu mal abdu innahu awwab. Iki lha maksude kula maksudi mboten salah, menah rek trimo kuwe. Teng Mesir biasa itu ada lafaz-lafaz sing populer ning Quran tapi ning keseharian sudah tidak napa populer. Mengani tafsiratan nggih di tafsirat tafsiran napa Likro gitu dengan dia nampak tazkiron. Munib dia diartikan no roja. Mereka ya mana usrar roh munib gua bocor. Padahal cara kita yang tekuni Quran itu tu aneh. Maksudnya cara kita yang tekuni Quran kita itu saya orang gue maksud gua. Maksud saya gua. Wong noy kok ditafsir. Mereka ini kan familiar, no? Kalau abang muni saya, kau sawangan netas kiatun nasi muni kita kau kangen kata. Ya, saya kau cara kau aneh. Mungkin sengene kau ditafsiri. Nong kau tu nak ngaji tafsir kau katanya ya aneh. Mungkin sengene kau ditafsiri kan pun familiar. Kau ye, yo butuh tafsir, butuh terjemah, butuh bacon, butuh macam-macam lah. Iku aje, wah ngupuk ngupuk. Wanazalna minas sama ima. Wana jalalan nurono ing sunnah sama isange langit ing sunnurono maknane banyu mubarokan ingkang den berkahi manane kathirul barokati ingkang akeh berkahi nggo maknane mubarokan jeneng tiyang kuwatir Imam Suyuti maknane kok berkah piye maknane berkah pokoke akeh barokah dadi mubarokan isim maf'ul maf'ul teh langsung ditafsir kok kathirul barokah banyu barokah akeh tinggal atus yo kena dube yo kena yo tanduran yang kena bahkan iso dadi beceran iso dadi pupuk dadi ora ono makhluk apik kaya banyu. Banyu itu bersih kena dombe, nak kotor kena gue nyirami tanduran. Lah anak najis wis digo nyirami tanduran ingqolaba tahiran apa? Ingqolaba tahiran. Ya kan aji fekeh aja eling to. Sing asbabut taharah bro ya eling to. Siji al-ma'ul warid no. Al-ma'ul nomor loro apa? Sebetulnya ada suci karena istikhalah no. Istikhalah ngalami perubahan no. Ngalami perubahan. Kaya khomrun takhallalat no. Khomrun takhallalat. Arak sing dadi nama juga. Nah, itu istikhalah. Nah sebetulnya banyak air itu sucinya karena istikhalah. Misalnya peceren harus mengendap. Atau sapi teng harus mengendap. Nanti kan diserap bumi. Entah jarak sekian meter, entah sekian hari kan kembali ke sumur itu sudah istikhalah. Songko mambu menjadi wes gak mambu. Bang, ya? Songko warna ini coklat menjadi sudah
bening. Jadi di sini sama ada rupanya rontok-rontok ngenang uyoi kangkang, rontok ngenang masa lalu, bang. Karena gue diserap bumi, masa lalu deh gue hilang, gue semurni mana jadi putih jadi air. Lalu jenisnya ngalami istihalah, no? Terus ketiga itu hidup, nama no? Hidup. Jadi termasuk asbabut toharo paling pokok hidup, nama. No? Soalnya urip itu sababut toharo, almautu sababun najasa, neng-neng. Urip iku sababut toharo, almautu iku sababun najasa. Mana sapi? Sapi mana najis orden? Badan berkurip sekali batang najis. Kita beli ini sapi itu suci, mergawurit, sekali batang. Nah, konsekuensi dari kaidah ini, Imam Suyuti memang ekstrim, Imam Syafi'i ekstrim. Sapi jadi batang, kemudian ada gede-gede. Tetap jarah ini suci, dia ini mergawurit, no? Jadi cara berubah, terus berubah dolanan, ya boleh. Nah, kurang pegawaian, misalnya. Ketukkan buat cipu'i, paham ya, terus berubah. Hukumnya memutar najis, no? Karena dia hidup, hukumnya suci. Adud al-mutawallid baina hayawanin ma'idin itu tetap dihukumi suci. Mereka dikne murid. Nah, sehingga rata kebablasan Imam Malik. Makanya ditentang murid. Ini bab ini Imam Syafi'i tidak sependapat Imam Malik. Imam Malik itu keterusan oleh kekoidah itu. Menusa itu suci. Mereka murid. Nah, semati najis. Makanya nanti di sholat itu didusi. Ya, itu Imam Syafi'i itu. Wah, ya ampun menusa lah. Barang Imam Malik banyak ngotot, menusa suci mergawuri. Nek mati yo najis. Malahnya untuk sah di sholat ya harus dimandikan. Ya biasanya cara qaidah akad sesuai qaidah. Biasanya nek pakai wa akad. Maksudnya luweh muwafiqun lil qaidah no. Ya ora akad dulu go insun mboten wa wa te kaulu Malik akad iku luweh sesuai qaidah. Muga qaidah ya bos sababul toharah iku al hayat wa sababun nafsi al maut. Imam Syafi'i protes, Imam Nibu protes. Menusau zaman urip suci, zaman mati yo suci. Orang lebu kok idahiku. Ikroman di Bani Adam, nama. Ikroman di Bani Adam. Lain Imam Syafi'i yo ngeper dalilin namun walakot karomna Bani Adam. Bani Adam tak mulia. Waqodiyatu takrimihim Allah yuhkama bin nafsi ba'dal maut. Masyur udah misalnya pas matur tentang Imam Malik. Wa qodiyatu takrimihim Allah yuhkama bin nafsi ba'dal maut. Allah sudah memaklumatkan kalau Bani Adam itu al-mukarramun. Orang-orang yang terhormat. Walakot karomna Bani Adam. Orang pantas barang terhormat kok di status nona najis. Ya Imam Malik ya setuju. Ya tapi ku cara kue. Dari Imam Malik ya gak apa-apa cara kue. Ya gak apa-apa. Dari Imam Malik. Imam Syafi'i orang wanita bantai Imam Malik, tapi kok istilah kan gua? Ya, gua sendiri. Kalau gua lebih setuju Imam Syafi'i. Maksudnya misalnya ngetusi kiaimu baru gua ide. Gua market, banyak kalau barang gua najis. Baru gua tontok. Kan apa kang isi? Mau banyak kalau majis, kan? Ya saat yang majis, kan? Lalu kan nanti hari ini najis kan banyak kalau isi, banyak kalau isi kan ribet. Imam Syafi'i dan Maliki. Tapi iya, macam dia arwah itu. Malik onono. Tapi kita Malik onono. Tapi mungkin beliau yang ketika naik orang dijiwai, mungkin ya, karena hanya konsekuen yang kau ida, no? Mungkin ya yang ketika mawon buat dijiwai. Kau yakin yang praktek kayak buat. Kau yakin artinya jauh di ketemu kancane mati nyekel jauh ijo. Aku yakin. No? Bah kau ijo onono itu. Ya kan konsisten saja secara no kau ida. Kangkang ngerti kan cara kaidah utang wajib nyaur. Prakteknya ra nyaur kanca dhewe. Iku antara hukum mek prilaku kan beda, no. Ayo kangkang dadi utang kancane 5000, lali ra nyaur nganti kancane dadi kiai padha dadi kiai. Nyaur apa dadak? Dadak kan? Malah aneh kan bodho kiai gedhe lek nyaur apa? Aneh. Ya tak beda ini. Unta iku suci, nek mati batang maksudnya. Najis. Berarti kan jelas. Al hayat sababut tohara wal mautu sababun nafsi. Terus mesti ngoten. Ayo saya kawan saya nak naik dipangan lah. Kulo, kau misalnya kangkang kurang pegawaian, kalungan piton. Kulo piton tu. Suci itu orang. Suci. Mas faham ya? Naik batang, naji. Yo, kangkang ni kelanda. Suci itu orang. Suci. Naik batang, naji. Ya, semua.
Kan istisnanya hanya kalbun untuk khinzirun kan. Yang zaman urip yo najis apa meneh mati. Nah, ini kan hanya dua itu dan mata tapi kan mau kalbun sampai khinzirun. Nah, kurang saka ya wa mata wala tem human. Wong sapi wana wa mata wala tin wa yo otomatis ya ban balanger kalbun kok anake ya kalbun ora usah diarani mata wala ta kalbun ya anake yo kalbun ora usah diredakno mata wala. Enggak tahu nanti cara komentar ono-ono wa mata wala ta balanger kalbun. Lah kok anake piye? Lah yo jenenge yo kalbun. Anake yo jenenge. Putune jenenge yo kalbun. Lah opo mbok tambahi wa mata wala ta? Ibu tapi mana? Saya buat urutan yang sengsik seneng BMBM betul mata. Ini es pensiun. Tapi aku pensiun jadi aktif jadi pintar aku. Aku pensiun pegi, jadi aku nak kuni pegi jadi pintar aku. Yo cek aja agak joro. Karena aku lama mun sopir wes mendarah nopo daging. Gue cek ngerob, cek gula imak no. Nah, ini jadi kalah senior, jadi kalah senior. Itu yang jono harapan, kan gerung empatan pulau satu. Kalau Rian ya tidak sepinter sekarang. Kalau pinter banget ya tertua sekali itu. Sebenarnya kena tua butuhnya pinter. Kecuali ambruk kena ekonomi. Mau nak tua itu kemungkinan tambah pinter atau tambah apa? Kena ekonomi, tuntas kan? Mertua evaluasi, mantu iki prospektor. Bojo mulai evaluasi, perlu dirafak to. Meriang apa? Meriang. Ya eling-eling ya, terus ben ngerti hukum-hukum sing dikersana Allah. Sing dikersana Allah minna iku tafsiratan wa tafsiratan. Dan sing dikersana Allah minna iku wa zikra likulli abdi munib. Napa wa zikra likulli abdi munib. Terus ben ngerti lah hukum-hukum. Lagi bawa, tetap Imam Suyuti itu sadar sesadar-sadari lafad-lafad sing jadi istilah teng Quran, kadang pun buatan mutadawal, buatan tidak digunakan. Ewa, misalnya wong soleh rata-rata sejalan saleh. Teng kitab-kitab lah, misalnya nyifati mu'alif top waroon, wariun, zahidun, wariun, zahidun, sufiun, mutasawifun. Jika misalnya nanti ayah khusyuk, bahannya anta mutasawif, jenengan ahli tasawuf. Senang kan langsung paham kan? Tapi jajal omongnya, anta abdun munib, apa coba? Anta Allah, apa sebuah kaget? Baca itu lafad yang maskur fil Qur'an, apa? Ya, gue menunjukkan anak lafad Qur'an, ini mulai gak mutadawal, ini termasuk susah. Susah itu, nah cara gue kan senang, maksudnya gue kan menyatu di Qur'an, jadi senang ada istilah munib, Allah, apa? Tapi saya ini jajal ya jajal, dia paling top yang budi. Terus gue nyifatiku neng umatnya. Gua kiyayun Allah. Gua umatnya tak. Apa kang Allah? Saya barani tasawuf seneng tau. No? Seneng. Wah gurumu itu mutasawuf. Gurumu itu jahit seneng lah sopan. Nanti gurumu itu Allah. Malah-malah lo yang muring-muring. Nanti Allah. Sangkit udah roi no? Saya mulai akhirnya itu melahirkan tafsir. Lafat-lafat yang terkenal terus diurai no? Diurai dikenti lafat yang lu apa? Terkenal. Ikus kunan iku nono wa kunan iku. La awab izami wa ge atus ngaji wau. Apa ya ubu au kana dadal wa. Apa ya ubu au kana. Berarti kan aswa wa wi napa? Lane ketika mubala wa sangko a ibun dadi apa awwa. Lane na imun nawam napa? Na imun nawwa. Karena sangko nama ya numu nauman. Jadi misalnya koyo kangkang sebun iki mukhal. Kangkang misalnya ko imun kawam. Ahli qiyamul lail berarti apa? Qawwam. Ya, yang mesti terjadi itu nawwam. Nawwam. Ya. Ya. Anta nawwam tak qawwam. Nawwam. Maka suruh ini. Nak tak kamar lima. Nawwam. Jum jamaatun nawwam. Nah, nak sito. Nawwam. Mereka sangka nama ya numu nama. Nolani wa syadda. Nak disebut nuyam wa syadda. Mereka apa? Wong songko aswa wawi kok dadi nuyam ya dadi nuyam. Mane soem nggih suwam napa? Suwam. Misale kene kok pondok dalail ya berarti kangkang itu suwam kuwam ya kondang apa? Nah sita kan suwam kuwam. Misale kangkang kok berino dalail kita aja berarti suwam kuwam napa? Suwam kuwam. Nah saiki sementara ya nuwam. Sementara sing terjadi apa? Nuwam. Ya sementing di status no. Sementing gak ada apa? Status. Sementing ada jenengnya no.
Nyatane pengiran yo muji wa min ayatihi manam hukum bil ladhi wa nar. Itu guru ya ayat pengiran. Fa'am bat namong kon nukulna ingsun bihi sebab mak jannatin ing pira-pira perkebunan. Basa tinotis ing pira-pira perkebunan. Jadi kebun apa wae. Cek kuasan cek telo iku piye-piye iku tarjete Allah dadi ayat. Namung tarjete Allah dadi ayat. Buktine Allah ngitung fa'am bat nabihi jannah. Jadi gak penting prospek cara prospek, penting ku ayate pengen. Wa habbal hasid lan bebijian sing kena dipanen. Nah, ya, biji, misalnya aku nandur kacang, kacang kan jenis biji, paham ya? Biji kan gak kena dipanen, biji kok dipanen. Ngantani dipanen, wak tak usah tumbuh terus dipanen. Lalu Imam Suyuti nambahi wahab basari al hasid. Biji ini tandur, asing tak wajah panen, dipanen. Lalu lucu, untuk nandur jagung lagi ditutur, dipanen. Karena kok manen biji, yuk. Usah kok goblok nanti kono. Mane wahab basari alhasil. Mereka nak habun kok maksud. Lagi ditandur kok maksud. Ya lagi ditandur kok di. Bahan maksudnya kalau ditandur terus gede terus melahirkan biji yang baru. Lagi di. Lalu ditambahi wahab bazari alhasil. Lan berbijiannya wet alhasil kan kena dipanen. Mana ini almaksud kesing-sing dipanen. Ya katanya ting Imam Suyuti gak urun. Hasil dewan fa'il. Kenapa? Fa'il kan iso bimakna fa'il, isim fa'il, iso bimakna maf'ul. Kados Allah alim, isim fa'il kan? Allah qadir, isim fa'il kan? Tena Zaidun al-jarihu atau rajulun jarih ay majruh, napa? Rajulun qatil ay maf'ul. Nah niki hasid yang partainya maksud. Lah Imam Suyuti ya urun. Urune mergo beliau tahu hasid itu muhtamil, hasid muhtamil maksud. Mereka wajan fa'il sakit. Fa'il sakit maf'ul. Lalu sebelah urun apa? Al-maksud. Apa? Al-maksud. Wahab bazar ilan kebijian tanduran al-hasid yang den panen il-maksud. Wan nakhla basikotin. Lan aku muridno ing piro-piro kurmo. Nakhl. Fa'ambatna bi jannatin wa'ambatna an-nakhla. Apa? Wa'ambatna an-nakhla. Tak mana ni jamak karena jenisnya sudah isim jenis, nabo nabo isim nabo jenis. Mulane orang nak lawi kurma tapi kekurmanan. Mulane sifatnya nabo basikotin nabo. Nego nakhl itu isim jenis atau gimana isim jenis. Makanya sifatnya itu nabo jamak nabo. Jamak mulane itu sana basikotin nabo. Kang dhuwur-dhuwur. Tiwalan tegese dhuwur-dhuwur. Halun muqaddaratun. Jadi hal yang dikira-kira. Nolah kami tetap ketuin nakhl. Kalpun utawi manggar, utawi nopo ya. Mau pelepah, nadi dun kang saling tumpo-tumpo. Terus kaya nopo nyontew kaya apa itu, yang terkenal di Jawa itu. Kuapa ya. Kuapa nyenang nopo kan nak woy, dobel-dobel nopo. Dobel-dobel, janjangannya kuake. Jumlah buahnya banyak. Nah, mengharap nak darani jumlah tumpo-tumpo, jenis nadi nopo. Maknanya pemutara kibun bakduhu. Fauqa ba'din. Jadi tak janjang sampai isine 10, 20 jenis apa? Mutarakibun ba'duhu fauqa ba'din. Maksudnya orang tak ler satu itu kan. Satu apa? Apa nak pas normal kan apa? Janjangannya kan kuat. Terus sebelah kata iki jenis apa? Mutarakibun ba'duhu fauqa ba'din. Ya kira-kira ngono. Nek lho ora ora presisi ini masalah kurma tapi samilah kiase kados apa? Gopo kados. Kados gedang itu kan ya paham kan mutarakibun ba'duhu fauqa. Ora ana godhong wit wah sitok-tok saler ya. Ya sakake kangkang ora keduman no. Jang wae langsung tek. Gedang wira-wira wae entek mun wong tak wah saler. Nah lagi ini apa butuh dia gedang ora kudu panen apa. Kalau itu ayatun min ayat. Mutarogi pun dari saya yang angkat susun aku bantu sebagian yang tolak, fakoh bagian fakoh sebagian senior. Rizkon Khalid jadi Rizki, Rizkan ini ibadat maring berapa kau lama pun dah. Nah ini Allah rakyat Luna, lumayan Rizkon ini ibadat. Jadi Allah berarti ngendikan dua kali. Cong kabeh tanduran iku tak gawe tafsirotan itu satu no. Iku kanggo wali no. Cong kabeh tanduran iku tak gawe tafsirotan no. Iku kanggo wali. Nah kanggo wong awam.
Rizqol lil ibad. Gak penting istighfar, sementing kena dipangan. Nah, iku makomem sing Rizqol lil ibad, napa? Rizqol pokoke ana gedang mateng Rizqol lil ibad. Tapi aja nyolong. Andre sokae Rizqol lil ibad, nasine bodho ra popo. Mite ra popo. Ya tapi iki makom sing kedua, napa? Makom kedua pokoke ana ana wa is pokoke iku Rizqol lil ibad. Tapi sing wae lho ya sing halal. Nah sing pertama mau kan makome wali, panen ra panen wong tafsire dhewe utap sirotan, napa? Anak gitu-gitu, sebab gue bareng ngomong Rizqol, jadi itu yang makulun lah, no. Jadi Allah gawe buah, itu targetnya Allah ben gue ada yang dipangan. Apa ya, ayat kedua lunak gitu, no. Ya, sasak-sasak. Ini saya mau coba gue, Rizqol, jadi. Rizqol, saya mau coba tafsiratan minnah, wah, gak kelas, no. Terus Allah balik menetap, wahye nabihi baldatam, maita lan uripna ingsun bi sebab mak baldatan ing daerah atau ing bumi maita ingkang mati ya balda mali negara atau bumi yastawi padha fi dam dawuh maita nur lafat maita apa anggudakar mudakar wal mu'annas lan mu'annas Imam Suyuti ya wedi be goblokmu ya wedi kan baldatan kan mu'annas ana tae no baldatan ora mu'annas ana tae la kok maita gak ana tae kan kuadire kowe protes piye to iki manute mu'annas kok naate mudzakkar maksudnya urun rangno dong maitan yastawi fihi al mudzakkar wal muannas ada di nete mun tau iskal zaman ngaji dong ya saldatan kan muannas ono tae la maitan kan naat budene naat e muannas kan muannas utawa mutabaqah no mesti saldatan maitah ana maksudnya ngerti nek kok iskal akhire dekne urun dong maitan iku yastawi fihi al mudzakkar wal muannas. Ya sisi setengah suudan dan terangno. Potongannya kan ada terangno, ora paham loh. Terang. Cung maitan itu kira sa iska, yo mergo maitan itu. Ya stawi si almu tak karuan. Manja dia tenan. Wong lanang mati, senengi wong cuk gawa mayit. Wong itu mati ya gawa mayit. Rasa yang tak mayit. Gue gitu ngopo maitan. Karena darah di badan sembolang. Gue misalnya ngangkat dana jawito, ngangkat dana jopo, maita, oh malah sengkolang, oh. Dia tetap aja lanang ya mayit, wedok ya, mayit. Mergo yastawi fihi al-mudzakkar, malah nak maita identik apa artinya? Wah, wedok. Wedok, udah ngomelek. Ya, dong ya. Oh, nona Imam Suyuti. Sang regani wong Jawa. Dianggap wong ini kira apa. Nah, tapi nak aku njenengan paham. Omongan dite cara kula iki bener. Terus diterangno yo. Amatir-amatir piye yo ono maaf kok model baru. Ya tentu model baru manute manat. Nate mudzakkar ora model baru dul panjen maitanu yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannas. Yastawi padha fiin lafat maitan wa al-mudzakkar mudzakkar wal muannas lan muannas. Kesini balik nah sing tafsiratan. Bolak-balik sing diregani pangeran sing makom napa? Tafsiratan. Mulane Allah nutup kadzalikal khurus apa? Kadzalikal khurus. Ana bumi mati tak uripno. Ana biji-bijian tak uripno dadi wit gedhe, kabeh iku bukti nek aku iso ngetokno wong urip dadi mati. Kadzalikal khurus. Jika tanaman ndak ingin hidup, hidup, ndak ingin berbuah, berbuah. Ndak ingin mati, mati. Itu semuanya bukti, semuanya itu musakhkhar, diatur Allah Subhanahu. Lah kowe ya ngono, ora kepen lahir, lahir, ora kepen pesek. Nah, ra kepen ireng, ireng. Ngerti-ngerti itu, ya kepengin tuwa. Paham ya ngerti-ngerti wanen ora kepen wanen. Ngerti-ngerti goyoan ora kepengin. Ngerti-ngerti mati, padahal khayal cek dhuwur. Orang dadi ngubale kondang itu apa? Mati. Tapi wis kabeh iku musakhkhar, no? Nah, berarti balik ning Allah taala kabeh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kabeh iku kadzalikal khuruj. Nah, kadzalikal khuruj ini kan berarti Allah tidak merujuk pada sing rizqol ibad. Rizqol ibad termangan imangan wae napa iku makom awam napa. Kadzalikal khuruj kan kembali ke tafsiratan kan. Nak oleh delok donya delok tanduran iku tafsiratan berarti kowe ngerti kadzalikal khuruj. Mergo zaman kowe delok tanduran wis berpikir Allah itu bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Terus kesimpulannya kadzalikal khuruj. Jadi balik dengan tafsiratan dari sekon.
tafsirota. Bolak-balik sih dirikan di pengiran wali-wali sing cara berpikir apa tafsirota wa dzikra li ulil albab. Kadzalika kaya mengkono-kono kabeh. Misli hadal ikhya. Tegese kamis li hadal ikhya. Udah langsung bawa waca misku berarti napa-napa. Tapi nak bawa waca misku berarti muham-muham itu lapat kadzalika dihilangkan semua. Diganti jadi khobar misli hadal ikhya al-khurus. Paham ya? Dan ambak waca mislu, kudu mukham-mukham itu dihancurkan semua, paham ya? Langsung mislu itu anggapnya berdiri sendiri jadi khobar mukaddam, apa? Jadi mislu hadal isya ikus badani ilah penguripan, al-khuruju demetu sangking kubur, paham ya? Dan ambak waca misli berarti kaknya dimasihkan, eka misli hadal isya al-khurus. Cara yang rasa gampang ini. Mislu hadal isya al-khurus. Apa kamis di hadal isya al-khurus. Gampang tidak cara upet jawa cara. Langsung di kafe di cek no. Langsung menane. Enggak jawa itu. Ya tapi saya pastikan buat wajah mislu ya oleh. Berarti mukam langsung di total no kafe. Mislu hadal isya pengganti kadalik no. Terus langsung kafe. Nah buat wajah mislu ya berarti masih majur. Mau pengganti dalik no. Pengganti dalil kan berarti jernya masih sama. Jadi misli hadal isya eka misli hadal isya lan iku sepadanya ikilah ngurib no biji sing mati jadi urib al khuruju utai metu sangka kubur minal kubur segera sangin kubur hake faham halikaya potong biru nangin kari sirotate hu imbas masih wis jadi balung jadi tanah Allah direputasi ngurib no tanduran sing ra kepengin urib. Yora duwe ikhtiar urip, yora duwe kemampuan urip. Jajal biji jagung tak koi. Kowe duwe kemampuan urip kan yora iso. Yora kepengen urip. Mun nasibe yo terserah. Kasem urip padha dipangan manuk, dene dhewe yora roh. Paham ya? Tapi ngerti-ngerti urip. Ya wis ku bukti kabeh Allah napa? Lah padha kena es mati dadi lemah yora kepengen urip. Ngerti-ngerti ana sing tahlil lumayan kan. Ngerti-ngerti ana sing ndongakno. Ya sebenarnya akhirat ana sing nuntut nggih utang ra nyaur. Kabeh ora kepenginan nem kabeh kersane Allah taala iskadzalikal khuruj. Ngerti-ngerti neraka yo ora karepmu. Manasulin rokok jangan itu repot-repot. Ora enak kan neraka. Yo sebelum ban rokok, buantah malaikat malaikat. Bebantah malah semangat lagi. Malah lagi muncul Allah. Angel ngadepi malaikat malaikat piye? Nak nurut tetep dijeblok no. Tak bantah, malah semangat tu kenyataan. Iya jalan. Angel semua. Malah kemalai aku rapati, rapati iya, kau rapati detikan. Lu kita nanti, bos panjang dah enak itu, masuk. Mari ni sama malaikat Jibril. Malaikat mal, kanjeng Nabi kan pasti persana Allah malam malakut. Iya cerita cerita, abek kanjeng Nabi maksudnya, abek gue rapi perlu detikan. Kanjeng Nabi kan di Mi'rajno, no? Di Mi'rajno. Nah, kanjeng Nabi ki nyun tau ki manusa lah. Barang Gusti Mi'rajno ketemu pangeran niku cara saiki ya traveling. Matur Gusti kula niku cerita swarga neraka mboten atir. Do nggih ngertekno lho Gusti. Ya ya lho sekang dari Jibril. Jibril. Kekasih iku jak didonan neraka ditekno. Ya kan rugi mudane langit terserah ora apa. Neraka swarga kabeh neraka niku mate ning ndi kan. Disusono. Ya ning wae nang swarga seneng kan nabi sambut ridwan seneng malaikat ridwan didol ali kan bareng malaikat malaikat dene kan didesain pengenan ra iso senyum ya ora ana senyum dadi ora tau dene nglakoni tasodaku walau pitol kotio wajib saya lae foto perangut kanjeng nabi ku ya malik hadza rasulullah muhammad ahabul khalqi ila allah kepengen ron rokok jejak didonon rokok ya tentu nabi ku lah napa tukri kuhan nar napa Latu krikuhunan tentu nabi di satu sebuah latu krikuhunan. Ibu siap merengut. Bagi dudono tapi bercucu sebuah merengut. Jibril kan ketua malaikat. Muhammad. Ya Malik, kamu tidak akan ketemu orang akroma minhu. Ayo senyum. Jibril tersinggung. Ya itu iya karena Malik. Jadi etika jadi mosok. Cuma terus senyum. Ibu dari riwayat lam yatabas samqatu ila fi hadil marrah. Apa? Lam yatabas samqatu ila fi hadil marrah.
Jadi sebenarnya kemungkinan senyum nampak kau ikut kolil. Kau tentang hati saja sulam ya tapas dalam kotu ilah adil maroh. Dia tidak pernah senyum kecuali saat itu saja. Kau yang ngetani dia mu. Malik bocah. Senyum. Aku yang rarat senyumnya manis orang. Ya mestinya manis dong ketemu kajing Nabi. Tapi jelas ngenteni dia mu. Lagi apa? Main kan sistem tubuhnya memang didesain untuk orang iso senyum. Oh, malaikat malaikat senyum bukanan bong-bong no. Bukanan kan ayam kan disambut dengan senyum. Wah paling rasa lebih non rokok kan. Lo kan berarti itu mudir. Senyum kan nyeneng lah lo. Paling jadi contoh lah jalan-jalan khusus menurut gua suaraku. Baru semangat ini sekali. Kamu karena akhirun, jadi semangatnya jadi mukul. Desainnya untuk mukul. Bongso senyum berapa tinggi? So, ingat tadi dia, bawa bongso ngono-ngono ingat tadi. Ya, masalahnya tuh aneh ngamuk so, jadi ketua ini malah ketinggalan. Cipri, hari kanji Nabi Berso, melani masyur terus Nabi Berso terus cerita. Aksaru ahli jannah al-fukara ini terus cerita. Aku ron rokok berduduk sopohai, suarga sopohai. Tapi Nabi itu kayak rumus itu gampang. Cung rokok senajan tomono ganas itu gampang, perlawanannya gampang. Fa'at fi'uha bis sodakoh. Kau bisa mati no abin rokok kelawan apa? Sodakoh. Aku bisa ngomongin sodakoh itu bener-bener tok no, bener-bener tok. Sebagian lewat tut fi'uha itu bel jebar. Sodakoh itu sombunuh dukane Allah. Mari sebut as-sodaqah tutfi'ul khoti'ah kama yutfi'un nar al-hatob. Jadi woy walhasil itu top lah, woy sodaqah itu top. Wali aneh hasud, woy sodaqah itu top lah, beberapa riwayat itu top. Mereka benar-benar apa tutfi'u khodobel jebar, tutfi'u khodobel jebar. Ya gampang aneh makna tutfi'u bisa memadamkan apa sodaqah khodobel jebar yang dukane dat sing jebar. Nanti kalau suan kangkang, singgi duwe, suwakai urun mangan. Kalau iseng rawuran is ben mangan, sing urun iku urun ben mangan. Gue iling-ilingan, kita ini butuh sedekah, paham ya? Terus kedua, jangan merasa berjasa. Rezekimu dipangan wong liya, jangan merasa berjasa. Karena hakikatnya pahala itu sampai untuk gue yang akhir. Jadi tidak terkurangi sama sekali. Mereka apa? As-sedekah itu fi'u hodobal jebel. Dan ini dengan Nabi, mereka itu ngendikan Nabi Rizmi, pas ngerisangin rokok sedasat itu, cung matenion nion rokok, abdi uha. Masih abdi uha itu bunuh panasin rokok, bikas rotis, sodako. Ya, jadi malikat-malik itu, muka-muka aja iling senyum, sebenarnya sombalin. Tapi riwati-wati mau pisang. Muka-muka ada nasah mansuh. No. Ini kan ngerti ini disentak. Mbak Sintun malikat itu. Oh, malikat juga tersinggung. Tuh. Wong Rasulullah itu Abdul Qalqi lah wadah di bawah ke Mekah untuk mikrot untuk sidrotil muntah wabe Nabi nyambut wabe nyambut senyum marhaban marhaban kabe lagi ketemu malaikat anak gue ini gak senyum Jibril kan yoi sendara ini radisi nanti ngomong Jibril itu Malik kok lagi sopo gak abu ayo senyum senyum hari malaikat Malik senyum ya pisah nih kudok wah repot tapi insya Allah yang kerugi ngaku mati Nabi mulai senyum nak senyum baik ketua senyum baik anak buah tapi nak malaikat Malik jawab yuk itu apa ya itu lah kau sopo kuat tu, yang panjang nak undang. Nai jarak lagi setuju rasanya. Moto jokon rokok senyum senyum, yo uang rawat di, no? Uang di rumah satpam senyum manggil era karuan, no? Uang kangkang jokon di jembatan ini kerengira karuan. Aduh, repot. Ibu berarti penganut malaikat tu. Wis mbole sunding barokah iki dhuwure prasa dicirok-cirok wis mbole ridane Allah mung sinau sregep wae sing tafsir tau wa zikra likulli afatin munib kadzalika kalau mung kono-kono kafe media dari si al-khurti betul wae tersana jeneng anak bawa to misli berarti masih menangka napa nak bawa to mislu berarti mukam dihilangkan semua langsung mislu hadal ikhya al-khurti lan iku sebagian iki lah urip al-khurti tentang. Nah kula pribadi ya, sami mawon lah, karena kualitasnya sama kok. Kualitas mutu maknanya napa? Sama. Ndengger karepe napa? Karepe.
kadali kaya kamu-kamu kuna kabe al-kuru sudah sangi sama kubur ibn al-kubur fakir fatum piruna moga khalifah yobo mingkari sirakabe hu ing al-fa'at ibn al-kubur wali sifamu te sifam li takriri korona natapna hukum wal makna te makna ni anna hum saktam li kufar guna dhuru yuk ningali sama kufar wa alimu dan ngerti sama kufar maing berkoro zikro kasten sebut apa maksudnya sajanya wong kafir ya roh kafir tapi gak mau berpikir pasti orang kafir kan tahu proses tanduran urip sangka urip mati engko urip meneh lewat biji-biji ini kan Allah bisa meremajakan dong gitu tak jagung kan tandur urip engko pas kelima puncak kan mati-mati dhewe kan mbok baro mati man tapi ketika mati itu kan menyisakan bibit kan itu juga bisa hidup lagi padahal jagung ya ora di ikhtiar kepengin urip kabeh iku mustahhor no. Lah anak jagung rapin urip iso urip apa meneh manusa dalam kendali Allah. Nek Allah ngersakno mati ya mati, ngersakno urip meneh ya urip meneh, ngersakno mati meneh ya mati meneh. Walhasil kabeh dikudratilahi taala. Mestine roh proses ngene iku ikhtibar inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mun kada dapat kok.